Kebangkitan Persipura Jayapura nyata raih 3 kemenangan beruntun di kompetisi Liga 2 2024/2025. Persipura Jayapura seolah bangkit dari dalam kubur. Hal ini cukup wajar. Usai tidak pernah meraih kemenangan di 5 laga awal kompetisi Liga 2 Grup 3. Dari pekan pertama hingga pekan kelima kompetisi Liga 2, Persipura Jayapura tidak pernah memetik 3 poin. Hasil terbaik yang diraih oleh tim berjulukan Mencerah Hitam tersebut ialah meraih hasil imbang pada pekan kelima. Namun, 4 laga sebelumnya Persipura tidak pernah mendapatkan 1 poin pun. Kebangkitan Persipura Jayapura dimulai saat Persipura mengalahkan Persewa Roropen pada tanggal 26 bulan Oktober yang lalu, tepatnya pada bulan 10 pada pekan ke-6. Kala itu, Persipura Jayapura berhasil memetik 3 poin pertandingannya di kompetisi Liga 2. Selanjutnya, pada pekan ke-7 Grup 3, Persipura kembali memetik 3 poin usai melumat tim tamu Persipal Palu dengan skor 4-0. Hal ini terjadi pada pertandingan lanjutan Liga 2 pada tanggal 9 November. Dan pada laga terakhir baru-baru ini, Persipura kembali menang dengan skor yang cukup telak, yaitu 4-0 kembali. Di mana Persipura kembali memantai Ran Nusantara pada tanggal 14 November. Raihan 3 kemenangan beruntun Persipura Jayapura di Liga 2 kali ini membuka asa bagi mereka untuk bersaing di papan atas klasemen. Walaupun Persipura Jayapura masih berada di urutan ke-6 Grup 3 dengan koleksi 10 poin, nyatanya jarak antara Persipura dengan peringkat kedua klasemen dan peringkat satu klasemen hanya kisaran 3 poin saja. Persipura hanya berjarak 3 poin dari posisi dua klasemen sementara yang dihuni oleh Persela Lamongan, di mana Persela Lamongan mengoleksi 13 poin. Andai Persipura Jayapura terus konsisten dan tim di papan atas atau di atas Persipura Jayapura terus mengalami kekalahan, maka ramai rumah KCS sangat berpeluang maju ke babak 8 besar dari grup 3 ini.